23. JDT melangkah dengan misi untuk mempertahankan kejuaraan ini. Kejuaraan untuk Rexon. Peluang awal buat JDT. Tolakan sedikit kuat untuk Arif, dikawal dengan sempurna. Masih lagi Arif Aiman, satu lambungan dan mudah. Jaringan yang pertama dari Rexon. Seawal minit yang ketiga. Sekali lagi kombinasi di antara Arif Aiman dan juga Rexon yang merobek pintu gol lawan. Kita dapat jangkakan itu yang akan berlaku. 3 minit awal, 1 gol. Gerakan individu daripada Arif Aiman yang membuat crossing ataupun comeback terus kebakar di bahagian pampos. Besen, kita dapat lihat gandingan 1-2 terlebih dahulu berlaku. Besen membuat kepada Arif Aiman. Perkara menarik, Besen berlari ataupun letakkan diri dia di bahagian pampos. Tandukan timing yang baik daripada Busen dan antara tepat daripada Arif Aiman. Kini JDT melancarkan serangan balas. Arif Aiman, Akia meminta. Dia cuba meletakkan dirinya terus berada dalam kedudukan onside. Akia mendapatkan bola dalam kawasan penalti. Dia dijatuhkan. Sepakan penalti untuk Johor Darul Ta'zim. Satu lagi kelonggaran di bahagian pertahanan PDRM. Kali ini Nofikri Talib yang melakukan kesilapan. Ya, kalau dilihat seperti seolah-olah Afikri menunggu bola tersebut keluar. Kali ini dia berpeluang untuk meletakkan JDT dengan dua jaringan. Sekali lagi Rexon. Mudah untuk memperdaya Akil Razak yang turun buat kali yang pertama untuk PDRM. Ternyata akan menjadi satu malam yang panjang bagi penjaga gol berusia 25 tahun itu. Ya, kita dapat lihat start daripada Besen cukup baik. Daripada Arif, daripada Akia. Rexon, hasilan pada Kuala Gosa antara ke tengah semula. Untuk Akia Rashid dijatuhkan sekali lagi. Untuk sepakan penalti buat kali yang kedua. Juga membabitkan Akia Rashid. Dan ianya bermula dengan kesilapan James Okwosa. Sepakan penalti ketika berdepan dengan Perak. Leandro melangkah menghantar bola ke sebelah kiri Akhir Razak. Yang melayangkan badan di sebelah kanannya. Untuk jaringan yang ketiga bagi Johor Darul Ta'zim. Minit yang ke-27. Segala-galanya nampak memihak kepada juara bertahan ini. Ya, kali ini cukup berbeza. Leandro, jemputan deras ataupun di sebelah kiri penjaga gol. Leandro Velasquez. Moniz. Tempat kedekapan Akhir Razak. Moniz menjaringkan gol dari luar kawasan penalti dengan ledakan kaki kirinya berdepan dengan Sabah dan juga Kelantan. Ya, 1-2 setting daripada Besen. Masih lagi dalam kawalan JDT untuk Corbin Om. Fikri mengawasi pergerakan itu. Satu antara yang baik dan tandukan daripada Rexon. Sedikit tinggi melewati palang gol. Tetapi inilah apabila mereka leka untuk melihat hantaran-hantaran dari pemain-pemain JDT dan inilah yang terasa. Ya, betul. Kita lihat sebenarnya Corbin melakukan hantaran lintang dengan baik. Bola tersebut terus ke arah Besen di kawasan tengah. PDRM ini, McCauley dibiarkan oleh Faris. Di bola dalam kesebelasan utama dan juga tidak berada dalam senarai. Pas cantik sebentar dari Ivan Mahmud. Menyeberang di seberang sini. Untuk Syafiq Ismail. Ivan Mahmud bersorangan dari Ivan Mahmud. Tangkapan yang kurang kemas. Terengganu hanya memerlukan 4 minit. Hasil ledakan rempatan kaki kiri yang dilakukan oleh Ivan Mahmud.
bagaimana kompos yang baik dilakukan. Tidak tergopoh untuk melakukan percubaan. Ibab Mahmud. Teragak-agak Jordan Minta datang. Peluang bagi pasukan Terengganu. Lambat clearance mahu dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Melaka. Cepat untuk Jordan Minta menghidu. Selepas tandukan Iman Mahmud. Lagi untuk Terengganu. Bagaimana kali ini? Tandukan. Lembatan. Ketika penjaga gol pasukan Melaka. Daniel mengalami kecederaan. Jordan Minta dan juga Iman Mahmud. Yang diletakkan oleh Tomislav sebagai penggempur. Tengah untuk Jordan Minta tak sampai. Habib datang membantu. Bijak kali ini dari Habib Harun. Yang terakhir singgah di kaki Omid Nazari. Namun kali ini Daniel lebih bersiap sedia untuk menafikan pergerakan tersebut. Pertembungan 50-50 di antara Daniel dan juga Omid Nazari. Iman Mahmud, Jordan Minta, Safwan Mazlan. Bagaimana kali ini? Cantik! Perebutan di antara Safwan dan juga Jordan Minta. Itu percubaan terbaik separuh masa yang kedua. Lihat bagaimana kualiti hantaran ini. Bagaimana kali ini? Oh! Bijak dari Rahadi Azli. Tepat terus pada posisi dia hampir-hampir tertewas. Suan. Baik peluang bagi pasukan Melaka untuk menyamakan kedudukan sayang. Ini satu gerakan yang baik. Namun finishing dari Farid Kazali. Lorongan yang begitu baik. Insting yang cukup baik mencari Farid Kazali. Di bahagian tengah bermula dari hantaran dilakukan oleh Syazwan. Ini Melaka bergerak. Fakrul lambat sedikit. Azam untuk Jordan Minta. Turning. Bagi Terengganu. Satu tapping yang begitu baik. Yang baru saja dibawa masuk. Namun kredit sebenarnya kepada Jordan Minta. Yang melihat pada kedudukan posisi Hakimi. Untuk Terengganu bergerak ke angka 2-0 pada ketika ini. Terengganu, Omid Nazari. Seberang sini untuk Syakir. Lepas dari Omid. Hakimi untuk Jordan Minta. Bagaimana yang terakhir? Tampanan penting dilakukan oleh Daniel. Tersenyum Jordan Minta. Omid Nazari yang membuka ruang. Hakimi tolakan kepada Jordan Minta. Kemudiannya rembatan tepis. Baik oleh Daniel. Omid. Lepas peluang untuk Jordan Minta. Peluang yang memang dinantikan. Lihat bagaimana reaksi dia menambah koleksi jaringan itu. Kesilapan bahagian pertahanan. Mudah dihukum oleh Jordan Minta. Untuk jaringan yang ketiga buat pasukan Terengganu. Lain macam reaksi celebration Jordan Minta. Komunikasi di backline pasukan Melaka. Sik. Untuk Syakir. Lepas dari Syakir. Peluang main pasukan Terengganu. Jordan Minta. On the run.
Satu skill yang begitu baik ditampilkan oleh John Minta. Namun kredit kepada Shake yang melepasi kawalan pemain pertahanan pasukan Melaka. Jordan Minta. Jaringan kedua peribadi untuk malam ini. Kedudukan yang sempurna. Pusingan 16 terbaik. Pertembungan buat kali pertama dalam sejarah yang membabitkan Kuala Lumpur City dan Imigran Sayari. Tarik jauh yang menarik untuk Sean Jenerly. Cuba termasuk ke dalam kawasan penalti. Sean dengan satu hantaran. Tugas yang baik dilakukan oleh Soleh Mohamad. Hakimi cuba untuk mengawalnya. Anwar untuk Sean Jenerly. Satu hantaran baik untuk Alison Kayon. Mencari salaman dan cantik. Akhirnya kita berjaya juga untuk melihat ada jaringan yang terasa di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Pergerakan yang disusun di sebelah kanan dan itu merupakan percubaan tepat yang pertama dan percubaan yang pertama dalam perlawanan ini. Masih lagi dalam permainan. Tolakan yang digagalkan oleh Saravanan. Kayon cuba termasuk ke tengah. Terlibat Syam Yahya di hadapannya. Alison Kayon melepaskan percubaan terus ke arah Soleh Mohamad. Peluang yang mungkin kecil ini untuk Immigration. Dari Hafiz Kamal, antaran baik. Tepat ke arah Azim Alamin. Syamim tak percaya lepas sedikit kesilapan. Romel Morales membebaskan Hakimi Azim. Sedikit lambat untuknya melakukan percubaan. Lampau banyak sentuhan yang dilakukan oleh penyerang muda ini. Yogarash. Kesilapan membebaskan Romel Morales untuk jaringan. Dua gol di Ceras seperti sudah cukup untuk membawa Kuala Lumpur City ke pusingan suku akhir. Setelah kali terakhir mereka berbuat demikian pada tahun 2019. Dan kesilapan di bahagian pertahanan memberikan ruang yang cukup baik untuk Romel Morales. Menggandakan jaringan dari Alif Romli. Mencari Syamim tanda tandukan. Ditanduk keluar oleh Ryan Lambert dan menjadi sentuhan terakhir dalam perlawanan ini dengan Kuala Lumpur City seperti diramal. Tiada masalah untuk mereka menewaskan wakil dari saingan Liga M3. Kembali ke Likas untuk bertemu dengan Kelantan United yang masih lagi mencari kemenangan pertama pada 2023. Sikap pemain muda tersebut berada di situ. Rizal. Hantaran melencong baik. Ada tepisan mengenai kaki. Darren Lock cukup berbahaya sebenarnya. Tampanan yang dilakukan oleh Ilham Amirullah hampir saja berikan peluang kemasan untuk Darren Lock. Perhatikan sekali lagi, itu jatuh dan mujur untuk Ilham. Rizal, hantaran baik, tandukan juga. Disudahkan baik untuk Sabah berada di hadapan. Jaringan sang kapitan oleh Patrol Bahtia. Teras. Setelah menerima hantaran lintang dari sebelah kanan.
dan dominasi awal menemui hasil dengan gol pertama perlawanan sejak mereka kembali ke Likas. 1-2 di antara Rizal dan juga Castaneira. Antaran ke tengah yang menyambar dari belakang. Dan Padro Bahtia menceriakan Likas, menceriakan Sabah 1-0. Sadil nampak cukup bersedia. Sadil Ramdhani, ada tepisan dari Ilham Amirullah. Fauzan cuba untuk keluar dari kawasannya. Percaya untuk melakukannya dan Kelantan United ada peluang gerakan balas. Tapi bola sudah pun keluar apabila OJ Poteria cuba melakukan larian di sebelah kiri, tetapi sekali lagi dari Ilham walaupun dalam tekanan apabila Sadil merapatinya. Darren Lock 1-2 menarik. Darren Lock 1-1 dan Ilham Amirullah cukup bersedia sambil dibantu juga oleh rakan sepasukannya. Darren Lock berpeluang besar untuk menambah lagi kelebihan buat Sabah. Empat pemain membina benteng. Indra mencuba. Kali ini lencongan terlalu dekat dengan Khairul Fahmi Cemak. Yang melencongkan yang melepasi benteng di sebelah Badrul. Tapi dilihat dari awal hingga ke akhirnya oleh Khairul Fahmi Cemak. Hantaran ke tengah. Oh, ada kuisan. Dan hampir saja disudahkan di far post. Dominic Tan menanti saja setelah dunia tandukan dari Fandi. Pak Tesu terus dilambungkan cukup baik tandukan Rizal untuk Sadir Ramdhani. Semula untuk Rizal, hantar ke tengah. Padrol dicari, adanya kuisan tetapi akan diteruskan oleh Koko Angmin. Melepasi seorang, hantaran baik ke Suat Wilkin. Kepantasan untuk gandaan pada kelebihan buat Sabah. Dan Stuart Wilkin memastikan peluang demi peluang untuk Sabah diterjemahkan untuk satu lagi. Dan sedikit keselesaan untuk tuan rumah. Gerakan baik Koko Angmin. Dihantar baik juga untuk Wilkin yang tidak dikawal langsung. Hantaran yang tidak dapat mencari rakan dan Stuart Wilkin dijatuhkan. Advantage untuk Sabah. Sadir Ramdhani mencuba sendiri mengenai palang. Adanya Koko Angmin pula melepasi Asraf. Kali ini Asraf menang dalam pertembungan di antara mereka. Tetapi palang itu menyelamatkan Kelantan United. Perhatikan lencongan ini. Daniel Ting dengan balingan jauh. Tandukan keluar dari kawasan penalti. Tapi diambil semula oleh Wilkin. Rawil Sembatuil. Daniel Ting lorongkan baik untuk Amri, hantar ke tengah. Dan ada tepisan sekali lagi kali ini untuk menafikan Pak Tesu. Lagi dan lagi dan lagi, Sabah menambah lagi asakan tersebut. Biarkan untuk Daniel Ting. Serangan terakhir buat Sabah. Lengan jauh, Castaneira dengan tandukan. Dan semangat Radu, tatap Radu membantu Sabah
untuk layak ke suku akhir dalam saingan Piala FA 2023. Taman aksi di Stadium Likas, Sabah 2, Kelantan United 0. Yang beraksi dalam saingan ketiga ataupun Division 3 untuk saingan Liga Malaysia ini. Hafiz Ramdan di sebelah kanan meneruskan larian. Ada bantuan di sebelah kanan juga menerusi Mahali. Gerakan yang baik untuk Negeri Sembilan. Mahali dengan satu lambungan. Filem menangani. Tandukannya tersasar. Jadi gerakan terbaik untuk perlawanan malam ini. Untuk setakat ini. Peluang untuk PIB ini. Dari Alif Aika, hantaran baik. Peluang untuk PIB diselamatkan oleh Sehizan. Wow. Hampir dikejutkan. Penyudah daripada Azizul Barudin. Namun tindakan menyelamat yang cukup penting dari Sehizan. Tolakan mencari Zainal Abidin untuk Madinda. Kembali untuk Asbullah. Tara lambung untuk Kasagrande. Sentuhan pertama yang baik. Masih lagi dalam kawalan Kasagrande. Wow. Percubaan menarik dari Kasagrande. Lihat sekali lagi bagaimana kebijaksanaan pemain atau penyerang Negeri Sembilan ini. Lihat sekali lagi jika bola itu masuk. Suhu permainan yang ditingkatkan. Lorongan baik mencari Mahali. Oh, sedikit kesilapan dari Izzat. Satu percubaan yang cuba untuk memerangkap Izzat Rahim. Penjaga PIB ini sememangnya seorang yang gemar untuk ke depan apabila keadaan memerlukan, dan ini insidennya. Kini Negeri Sembilan Pulau Mara. Kasagrande. Tolakan untuk Mahali. Peluang untuk Mahali. Belum lagi ada jaringan. Namun kedua lepaskan sedang menikmati perlawanan ini dengan serangan demi serangan yang dicipta dari kedua lepaskan. Dan kini Negeri Sembilan pula hadir menusi duo di bahagian hadapan. Lakukan serangan dan mahu mencipta jaringan. Sekali lagi dari Alif Haikal. Hantaran baik. Peluang untuk PIB. Tandukan tepat dari Ikhwan Hafiz. Di mana Seri Selangor ketika ini sedang mendahului Seri Pahang dengan jaringan 1-0. Mukairi Ajmal mencarikan gol. Hantaran daripada Cik Rashid. Tandukan daripada Kasagrande. Masuk. Ianya tampak mudah. Apa yang dilakukan oleh Kasagrande. Setelah beberapa kali percubaan tandukan sepakan yang dilakukan di separuh masa pertama dinafikan oleh Izzat Rahim. Namun kali ini adalah masa untuk Kasagrande meraihkan jaringan. Bermula daripada hantaran Cik Rashid yang terus menjumpai kepala Kasagrande. Hanya satu tandukan lambung. Madinda dengan satu hantaran. Tanduk keluar oleh pertahanan PIB. Syarul Ikhwan. Isudin untuk Zamri Pain dengan satu percubaan menarik. Dan Izzat Rahim sekali lagi berada dalam kedudukan yang baik. Dan posisi yang baik untuk menepis keluar bola tersebut. Naikkan tempo permainan Negeri Sembilan. Khairul Anwar. Ada percubaan yang dilakukan. Jadi satu-satunya percubaan menarik. Percubaan tepat di separuh masa kedua untuk PIB. Mula daripada pergerakan di bahagian tengah. Satu setting yang menarik dari Adam Syafiq. Namun rempatan dari Khairul Anwar. Lambung
Ada tandukan cantik dari Syahril Fikri. Beliau berada dalam kedudukan yang tepat untuk melakukan tandukan dan menyedari peluang tersebut muncul untuknya. Dan jaringan yang pastinya terus menghantar Negeri Sembilan ke saingan suku akhir. Antaran yang baik dari Zamri. Syahril Fikri. Umpanan yang agak kuat pula. Ada dua pemain yang sudah pun membuka ruang. Jadi tiupan whistle penamat dari Syahrizan Solin. Menutup cerita di Stadium Tuanku Abdul Rahman Baroy. Bagaimana kisah dongeng yang cuba dilakukan oleh PIB pada malam ini tidak kesampaian. Jadi Negeri Sembilan 2, PIB Shalom 0. Menemukan dua gergasi bola sepak tanah air, iaitu Selangor FC dengan Sri Pahang. Adalah beberapa gerakan-gerakan menarik, tapi belum lagi yang betul-betul ke hadapan pintu gol. Ada sentuhan terbaik, sentuhan yang cukup penting dapat dihasilkan oleh Izham Tarmizi Roslan. Anda goalkeeper, anda lihat kepada posisi beliau. Ya, sangat-sangat tepat. Penting sekali itu dia kerana inilah tugas pertamanya dalam perlawanan. Melihat kepada kedudukan Izham Tarmizi. Percubaan yang serong. Option yang baik ataupun perlu dilambungkan ke dalam box sebenarnya daripada Selangor. Tepat kuning. Yang kedua, oh, Izham Tarmizi. Mistik yang dia lakukan. Tangkapan rutin sepatutnya daripada Izham Tarmizi. Namun begitu terlepas daripada tangannya. Dari Mukairi. Saya sedang meneliti kad kuning bagi Udin. Tanpa disangka, ramai yang mungkin juga tak menyangka bahawa Mukairi akan melepaskan imbatan. Tetapi itulah antara kelebihannya. Kalau tadi dia mencuba side netting, tapi kali ini tepat untuk mendapatkan jaringan. Yang hantar ke Fapus, berundur di situ. Sherman, percubaan baik. Percubaan pertama dari Kepah Sherman. Best moment untuk Paham menerusi sepakan dan penjuru ini. Daripada Stefano Brundo, terus serangan yang dilancarkan di sini. Aaron, satu hantaran jauh. Dadaan yang dilakukan oleh Fazal Halim terkena tiang. Melantun semula bola itu keluar. Kembali semula kepada Fazal Halim. Tolakkan untuk diselamatkan oleh Izham Tarmizi. Kelang kabut keadaan, Azrif Nasrul Haq mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. What a moment untuk game ini. Awal separuh masa yang kedua, Sadani. Ya, terus kedua-dua pasukan mahu mencari jaringan. Reaksi yang baik daripada Selangor selepas Sri Pahang cuba menggunakan Lucas Silva dan Kepah Sherman. Selangor sekali lagi, Mukhairi melihat pintu gol. Tapi dia tolak kepada Quentin Cheng. Dikembalikan semula kepada Mukhairi. Dan keputusannya adalah gol yang kedua Selangor. Gol yang kedua Mukhairi Ajmal. Dia mulakan gerakan dan dia sudahkannya dengan sempurna. 2-0 untuk Selangor. Ani. Wow, cantik. Saya rasa antara gol yang paling cantik pada musim ini. Pergerakan permulaannya sangat-sangat menarik. Pengakhirannya jauh lebih baik. Kerana bagi saya apabila ia bermula daripada Brandon Gunn, kemudian kombinasi bersama Quentin Cheng, kita boleh lihat hanya dua pemain pertahanan yang paling dekat, itu Syazwan Andik dan Michael Glasok. Tetapi lihat saja apabila hantaran ini datang semula kepada Mukhairi. Tak berhasil. Jauh dihantar ke depan untuk Aaron. Swirat memerhatikannya. Fazal Halim. Tolakan ke bahagian tengah. Hantaran semula yang dilakukan Aaron. Lambat. Tapi masih lagi ada peluang di sini.
jolokan yang terakhir adalah dari Faizal Halim. Di mana kita melihat keadaan kelang kabut di hadapan pintu gol. Usaha daripada pemain-pemain Seripang untuk keluarkan bola. Izzat Tarmizi pun tak berupaya untuk menguisnya. Melihatkan bola itu bergolek kali yang ketiga. Mengatasinya. Sayang sekali kerana bola ini sepatutnya dikeluarkan dengan mudah oleh pertahanan apabila Johan Dri melakukan hantaran tersebut. Michael Klasok tidak mengambil tanggungjawab. Kemudian saya rasa mungkin Izam boleh mengeluarkan bola tersebut di atas garisan. Tapi mungkin pergerakan bola tersebut tidak membenarkan. Tapi sekali lagi kelang kabut daripada pertahanan Seripang. Sepatutnya bola itu boleh dikeluarkan awal oleh Nicholas Wirat sebab bola itu menuju ke arahnya. Lontaran jauh tepat, juga tepat tampanan dilakukan oleh Ted Aung. Peluang di sini cantik. Wah, ada gol. Brandon Gunn lagi. Kalau tempoh hari menyelamatkan Selangor daripada kekalahan, kali ini melengkapkan malam gemilang. Tewas lagi Izam Tarmizi, tersandar di tiang. Tidak percaya apa yang berlaku kepada dirinya di MPPJ pada malam ini. Setup yang cukup baik disempurnakan oleh Kapten Selangor, Brandon Gunn. Ya, sekali lagi, terlalu mudah untuk Selangor ketika ini. Sangat pantas mereka mendapatkan satu lagi jaringan selepas mendapatkan jaringan lagi. Hantaran untuk Sherman. Cari ruang, tolakannya dapat dihalang oleh Brandon Gunn dan kemudiannya dia mencuba. Tindakan susulan melihatkan rimbatan tinggi. Itu juga adalah percubaan terakhir untuk Selangor layak ke suku akhir. Menumpaskan Seri Pahang dengan 4-0.